Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berharap tuntutan jaksa penuntut umum kepada Barada Richard Eliezer Pudihang alias Barada E lebih ringan ketimbang terdakwa lain yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Hasto menjelaskan Barada E masih berstatus sebagai justice kolaborator LPSK. Barada E diberikan hak keamanan, perlindungan, dan pengawalan selama ditahan dan menjalani sidang. Hasto mengatakan Barada E juga mendapatkan perlakuan khusus oleh penegak hukum seperti memisahkan berkas perkaranya, serta menahan Barada E juga terpisah. Menurut Hasto, Barada E semestinya juga mendapatkan penghargaan dari Hakim Pengadilan karena mau mengupas kasus ini. Menurutnya, Barada E harus mendapatkan perlakuan khusus ketika jaksa memberikan tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.